pasukan inovasi dari Sekolah Kebangsaan Bandar Mas, Kota Tinggi Johor. Kami hadir sebagai ejen kepada perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling sekolah kami untuk menyebarkan tentang kerjaya dan menggalakkan minat murid tentang kerjaya idaman mereka. Inovasi yang kami bawakan bertajuk Apresiasi Muzik Nyanyian Kerjaya. Pada zaman kini, muzik merupakan salah satu bentuk aliran yang digemari oleh kanak-kanak seperti kami. Kerana itulah, inovasi ini menggunakan elemen muzik untuk menyampaikan pendidikan. Inovasi ini merupakan nyanyian lagu yang terdapat 18 lagu pekerjaan berpandukan nada lagu sinonim kanak-kanak terdahulu seperti Enjek-enjek Semut, Chan Malichan dan banyak lagi. Kenapa inovasi ini dibuat? Kerana dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah ada 4 bidang yang ditekankan. Salah satunya kerjaya. Murid sekolah rendah kurang didedahkan dengan dunia pekerjaan. Contohnya saya sendiri. Saya hanya tahu pekerjaan yang saya nampak di depan mata sahaja. Misalnya, posnya menghantar surat ke rumah, doktor dan jururawat bila saya ke klinik. Buku pekerjaan yang ada di pasaran untuk murid sekolah rendah juga sangat kurang. Senang kata, pengetahuan kami berkaitan jenis-jenis pekerjaan ini memang sangat rendah. Objektif inovasi ini untuk menambah pengetahuan murid akan jenis-jenis pekerjaan, menyuntik motivasi untuk mengejar cita-cita, seterusnya membangkitkan minat murid untuk membuat penerokaan kerjaya secara berterusan. Bagaimana idea timbul? Kami aplikasikan kepada 4 kaedah. Kaedah pertama, kami sebagai ejen telah membuat roadshow memperkenalkan 18 lagu pekerjaan ini. Kami membuat promosi di perkhidmatan sekolah dan masuk ke 18 kelas. Rakan-rakan, hari ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang bertajuk Apresiasi Lagu Pekerjaan. Di dalam buku ini ada 18 lagu kesemuanya. Pekerjaan yang boleh kawan-kawan baca dan nyanyikan. Seperti bonda, askar, tukang masak, doktor, jururawat dan lain-lain. Semoga rakan-rakan akan dapat banyak tahu tentang pekerjaan yang ada di negara kita. Saya akan meletakkan buku-buku ini di setiap kelas dari darjah 1 hingga darjah 6. Hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah buku yang bertajuk Apresiasi Lagu Pekerjaan. Di dalam buku ini, ada 18 lagu pekerjaan yang boleh kawan-kawan baca dan nyanyikan. Seperti bomber, askar, tukang masak dan lain-lain. Semoga kawan-kawan akan lebih banyak tahu tentang pekerjaan yang ada di negara kita. Terima. Kaedah kedua, kami akan meletakkan 18 lagu pekerjaan di dalam 18 kelas agar murid dapat membaca dan menyanyikan pada waktu lapang. Kaedah ketiga, kami akan menyanyikan lagu-lagu pekerjaan pada setiap hari Khamis, iaitu waktu speaker corner. Amin makmur negara berkat askar kita, jaga keamanan siap bersedia, keselamatan putih bersih, E-I-E-I-O, memeriksa pesakit kembali sehat. Ada yang batuk, yang demam, batuk demam ramai sekali. Nasi, oh nasi, kenapa sedap sangat? Ada ikan, sayur dan ayam, lauk kegemaran, lauk kegemaran. Ai, oh ai, kenapa sedap sangat? Ai cincau, ai teh tarik, ai kegemaran.
Mereka bentuk bangunan, E-I-E-I-O. Melukis dan melakar, lukisan kerja. Khidmat reka bentuk dan pelan, praktikal dan selamat. Bangunan diubah suai, E-I-E-I-O. Dari mula hingga siap, ia dibina. Patuhi segala undang-undang hingga terbina. Empat inovasi ini. Ya, pastinya ada. Murid dapat menambah pengetahuan mereka akan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Murid turut jelas dan yakin untuk mempunyai cita-cita apabila ditanya. Seperti saya sudah jelas akan cita-cita saya. Iaitu, saya ingin menjadi seorang doktor. Hafal 8 lagu. Saya dapat tahu pekerjaan yang saya tak tahu sebelum ni. Dan yang penting, ada satu lagu buat saya nak sangat jadi bila besar nanti, iaitu peguam. Dari segi kos, kos kami zero. Tiada kewangan digunakan. Hanyalah sertakan lirik lagu sahaja untuk diletak di dalam kelas. Dari segi potensi dan sebar luas, ada sekolah yang berminat dan telah aplikasikan di sekolah mereka, iaitu SK Segamu Makmur dan SK Bukut Senang Kedah. Makan, oh makan, kenapa sedap sangat? Makan malam dan makan siang. Tukang masak siapkan, tukang masak siapkan. Siap di malamnya, dan malam manusia. Api tidak kenalawannya, semua dibakar tanpa belasan. Malahan, ada 333 buah sekolah seluruh Malaysia yang berminat untuk mengetahui. Dan kini, kami sedang menyiapkan lagi 15 lagu tambahan. Ini membuktikan apresiasi muzik nyanyian kerjaya ini sangat berpotensi luas untuk dipromosikan. Terima kasih dari kami, Kumpulan Inovasi Sekolah Kebangsaan Badan Mas. Bye! Ikan si ikan kaloi, hidup di dalam sungai. Tangkap dengan nelayan, buat lauk makan siang. Perahu turun ke laut, mencari rezeki. Buat makan dan jual, pendapatan hari-hari.